Halo Om, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada klien kami, konsumen kami yang mobilnya masih baru 2018, tapi ini lihat, ini kotornya udah kayak gini. Ini kena oksidasi ini. Kalau kena oksidasi seperti ini, dan ini sedikit yang udah kita poles. Ini lagi kita poles. Nah, bisa kelihatan oksidasinya itu bisa hilang. Ini nggak tahu kenapa ya, paling hujan asam atau apa ini. Jadi dia benar-benar nempel di permukaan bodi mobilnya, sehingga harus dikompon supaya oksidasinya ini bisa hilang. Ini komponnya pakai water base. Jadi di kompon biasa aja. Ini biasanya kena noda-noda, bisa jadi kena cover atau cover mobil, atau kena hujan asam atau macam-macam sih. Apalagi warnanya putih, pasti banyak kasus seperti ini. Ngebelangnya udah bisa keangkat. Ini bisa kita lihat, ini semua bodinya semua kayak gitu. Atasnya kayak gini. Ini yang udah kita bersihkan. Ini masih kurang, masih ada kelihatan sedikit ngaput-ngaput. Coba kita ulang lagi sampai benar-benar bersih. Ulang dikompor lagi sampai dia mesin polesnya bisa mengekstrak kotoran di bodi sampai benar-benar bersih. Ayo sampai dia, ayo bergerak. Nah, ini dengan dua kali polesan aja udah bisa benar-benar bersih maksimal. Nanti tinggal dipolis aja, jadi udah bersih lagi. Alhamdulillah ini masih bisa ke ekstrak ya kotorannya. Kalau udah kelamaan nanti dia kalau udah meresap di clear coatnya itu malah nggak bisa hilang. Ini mungkin belum lama ya, masih 1-2 bulan, jadi dia masih bisa dibersihkan. Ini baru dikompon aja teman-teman. Nanti ada proses kedua, step kedua itu kita polish lagi supaya dia benar-benar rata dengan mesin poles dual action seperti itu. Terus padnya pad medium. Ini dari jauh bisa kita lihat hasilnya, antara bodi belakang, atas sama bawah. Alhamdulillah bisa hilang, bisa dibersihkan. Kita lihat, ya, swirnya juga hilang sekalian. Swirnya bersih, terus nodanya nggak tahu noda apa, ini udah bisa hilang dan bersih juga. Oke, kalau gitu nanti kita bisa lanjutin untuk full bodinya. Ini untuk Innova yang mungkin kemungkinan besar kena cover. Jadi cover mobil masih basah, terus ditutupin cover, terus nguap covernya karena panas di mobil, akhirnya nempel. Nah, ini Innovanya seperti ini. Kalau kita lihat full, kotornya kan kelihatan banget. Oke teman-teman, jadi kalau ada noda seperti ini di mobil putih itu, tenang aja,
itu bisa dipoles masihan, masih bisa dibersihkan. Nanti kalau nggak bisa ngerjain sendiri, serahkan ke profesionalnya. Tapi kalau mau coba sendiri nggak apa-apa, aman. Dikompol, terus dipolis 2 step, 3 step, jadi hasilnya maksimal. Jadi balik lagi seperti mobil baru. Oke teman-teman, seperti itulah yang proses poles untuk cat yang kena oksidasi. Jadi prosesnya gampang, tenang aja, jangan takut kalau permanen enggak. Pokoknya langsung begitu kita lihat ada kotor, langsung kita poles, jangan kelamaan, dia enggak akan meresap ke clearnya. Tapi kalau lama, 3 bulan, 4 bulan itu biasanya dia udah masuk ke clearnya dan itu harus dikerok dan dicat ulang. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.